kuat, banyak orang yang menginginkannya. Supaya ia aman di perjalanan, mampu memindahkan barang, dihormati, disegani orang. Itulah pikiran tentang kuat. Lemah, semua orang membencinya. Tak ada yang suka, dipandang sebelah mata, tak berdaya. Kalau mau pergi kemana saja, ada halangan, ada tantangan yang sangat terasa. Ya, kuat dan lemah menjadi pilihan. Dan semua orang memilih kuat, menolak lemah. Namun pernahkah Anda memahami kuat dan lemah bukan masalah kalau hanya sekedar fisik belaka? Cantik dan jelek hanyalah raut wajah. Semua bisa dimanipulasi dalam bilangan waktu yang ada. Yang kuat bisa jadi lemah. Yang lemah bisa jadi kuat. Ada terlalu banyak cara untuk mengubahnya. Yang cantik jadi jelek, yang jelek jadi cantik. Itu bukan perkara yang luar biasa. Karena itulah kuat dan lemah bukan masalah. Yang jadi masalah adalah besar dan kecilnya jiwa kita. Ya, besar dan kecilnya jiwa itu memang jadi masalah yang serius. Sejauh mana kita berbesar hati untuk berkorban bagi orang di sekitar diri yang membutuhkan kita. Sejauh mana kita mau menjalani hari-hari sehingga hidup kita menjadi hidup bermakna. Di tubuh yang lemah, Anda bisa punya cinta yang besar. Tapi di tubuh yang kuat, Anda bisa punya kebencian yang besar. Jadi kuat dan lemah dalam fisik bukan masalah. Karena orang kuat dan lemah, bukan itu cerita yang kita perlukan dalam kehidupan atau harus dikagumi. Tetapi, adakah cinta yang rela berkorban untuk bersama? Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Bersama saya, Hikman Sirait.